like a bell cut. Lane Departure Alert adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk membantu pengemudi menghindari kecelakaan ketika melewati garis pembatas jalan. Sistem ini menggunakan kamera untuk mendeteksi garis jalan putih ataupun kuning dan posisi kendaraan di jalan. Sistem ini bekerja ketika kendaraan melaju pada kecepatan di atas 50 km per jam. Jika sistem mendeteksi kendaraan melewati garis pembatas jalan tanpa mengaktifkan lampu sen, maka sistem akan memberikan peringatan pada layar MID. Dan bunyi buzzer akan terdengar sebanyak 4 kali beep, serta setir mengkoreksi secara otomatis. Langkah pengoperasian fitur Lane Departure Alert, pertama, pilih menu setting pada layar MID. Lalu, pilih menu LDA untuk mengaktifkannya. Untuk pengaturan lebih lanjut, tekan tombol OK pada steering switch selama 2 detik. Maka, akan muncul beberapa tampilan menu. Pada menu steering assist, berfungsi untuk mengkoreksi setir jika melewati garis jalan. Menu on untuk mengaktifkan koreksi setir, dan menu off untuk menonaktifkan koreksi setir. Lalu, pada menu sensitivity, berfungsi untuk mengatur tingkat sensitivitas LDA. Selanjutnya, pada menu sway warning, berfungsi untuk menampilkan warning berupa garis jalan yang berkedip dan berwarna kuning jika mendeteksi mobil melewati garis jalan. Dan sway sensitivity berfungsi untuk mengatur tingkat sensitivitas sway warning. Demikian penjelasan mengenai fitur LDA atau Lane Departure Alert pada beberapa kendaraan Toyota.